orang yang meninggal hari Jumaat lepas seksa kubur pada dia. Mudah-mudahan kan senang nak dapat tuan-tuan. Masalah dia ustaz, memanglah dia meninggal hari Jumaat, tapi dia tak sembahyang lah. Adakah dia lepas seksa kubur? Dia tak sembahyang ustaz. Oh, Nabi kata lepas-lepas lah. Masalah dia ustaz, dia tak sembahyang. Ustaz faham tak? Memanglah saya faham. Dia lepas seksa kubur bukan sebab dia mulia. Hari itu mulia. Mulianya hari Jumaat. Siapa yang mati hari dan malamnya lepas seksa kubur? Man mata yaumul Jumaah aw laitaha itqun min azabil qabri, kata Nabi. Lepas daripada seksa kubur. Okey ustaz, adakah perlu saya minta doa, ya Allah matikanlah aku pada hari Jumaat? Jangan. Itu masalah dia ustaz. Adakah kalau dia mati hari Jumaat, besoknya hari Sabtu, adakah dia kena soal pula hari Sabtu? Dah Nabi kata lepas-lepas. Itu masalahnya, dia tak semayang. Yang kamu kisah pada dia, pak siapa? Kisah pada diri kita. Tak adalah macam dia tak semayang, mati hari Jumaat. Tu imam tempat saya ustaz, mati hari Rabu ustaz. Alhamdulillah. Kenapa kamu kisah dengan tu imam kamu mati hari Rabu? Bukankah Rasulullah wafat hari Isnin? Adakah Rasulullah dia soal dalam kubur? Tak juga. Kalau kita orang yang bertakwa kepada Allah, matilah hari apa pun, tidak ada seksa kubur. Isnin ke, Jumaat ke, Selasa ke, Rabu ke, Ahad ke, matilah hari apa pun, kubur kata ahlan wa sahlan. Dipeluknya mayat kita macam ibu menyusukan anak dia dengan penuh kasih sayang. Dia bukan kira hari dah. Sebab itu tak payah kita nak bercita-cita mati pada hari Jumaat. Bercita-citalah kamu mati dalam orang takwa. Dah. Kubur seronok, malaikat seronok, Allah pun seronok. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Sebab itu kita kena jadi orang bertakwa. Nak jadi orang bertakwa salah satunya apa? Fastabiqul khairat. Bersegeralah berbuat kebajikan. Kerana persoalan kubur ini persoalan penting. Tadi saya kata bila dah mati, pentingnya apa? Sebab dah tak boleh ibadat. Sebab yang kedua, dah tak boleh bertaubat. Sebab yang ketiga, bermulalah kira bicara kita dengan orang-orang yang kita berurusan dalam dunia. Habis ya. Saya ni mengumpat Tok Imam, pengurusi majlis tadi saya umpat. Saya tak sempat minta maaf dengan dia. Saya mati, maka urusan saya dengan dia akan berada dengan saya sampai hari kiamat. Panjang tu tuan-tuan. Ustaz, saya tak mengumpat dia ustaz. Habis tu saya tulis dalam Facebook saya ustaz, saya kutuk dia. Samalah. Tapi ustaz, saya dah hide post. Saya dah delete ustaz. Hang hide ke, hang delete ke, tetap akan ada urusan di hari kiamat. Itulah besarnya mati. Itulah besarnya mati tu kan. Noh. Banner saya tengah-tengah simpang. Sikit punya senggak pakai baju batik. Ada orang pergi ambil cat, pergi buat tanduk. Tanduk dua, taring pun dua. Dia tak minta maaf dengan saya, dia tak minta maaf dengan penganjur. Contohnya, mati saya atau mati dia akan adalah urusan di hari kiamat. Hei, panjang tuan-tuan. Ingat senang tak urusannya? Kenapa kamu conteng gambar orang? Kenapa kamu maki orang? Kenapa kamu ngumpat orang? Ni dalam rekod kamu umpat Ustaz Kazim. Lah, pergi cari Ustaz Kazim. Mana nak cari di hari kiamat tuan-tuan? Saya duduk di Ipoh pun tuan-tuan tak jumpa. Saya duduk di Hulu Langat pun tuan-tuan tak jumpa. Saya duduk di Kuala Selangor pun kita tak jumpa. Kita duduk di bumi Malaysia ni pun telefon ada, semuanya ada. Boleh cari dalam televisyen, boleh cari dalam suap kapal pun tak jumpa. Bayangkan di hari kiamat berbilion-bilion manusia akan dibangunkan. Sebab itu tuan-tuan, jangan cari dosa kering.
Jangan jadi orang yang suka buat dosa kerim. Asal tengok je nak ulas. Asal nak ulas je tengok. Kita jadi pengulas sukan. Biarlah hasbullah awam saja yang mengulas. Buat apa kita nak jadi mengulas benda yang kita tak tahu? Eh, aku dengar tamat tempel dah kahwin dua ya. Entah, aku tak campur. Orang dah cakap pada aku, kalau dia orang bohong, aku bohong lah. Yang kamu duk kisah Pak Mak tempel kahwin dua pasal apa? Kenapa? Dia kahwin, kahwin tu halal. Tak ada lah. Tak ada apa. Itulah benda yang akan disoal di hari kiamat.